Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Anggreni Pramudianti Di video kali ini saya akan membuat tutorial gantungan kunci Berbentuk kucing Jadi seperti ini bentuknya Ini bisa juga untuk angpau. Kita mulai ya, tutorialnya. Kita simak videonya. Selamat menonton! Untuk bagian telinga, pertama buat dulu magic ring. Lalu, buat 5SC, satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian tarik beri penanda di SC yang terakhir, kemudian lanjut di. Row kedua, langsung saja. Jadi, kita buat spiral, masuk di SC yang pertama, increase satu. 2 SC di lubang yang sama. Sebanyak 3 kali. Jadi 3 lubang kita buat increase. 1 2 Increase yang kedua. Ini yang ketiga, satu, dua, kemudian dua sc, satu lepas penanda. Dua beri penanda, jadi tiap SC yang terakhir selalu beri penanda. Row ketiga buat satu SC. kemudian increase 4 kali satu dua satu Dua, satu, dua, increase yang keempat, satu, dua, kemudian tiga, sc, satu. Kemudian slip stitch kemudian rapikan lanjut untuk bagian telinga sebelahnya sama pertama buat magic ring Kemudian buat 5 SC Satu Dua Tiga Empat lima tarik kemudian beri penanda di SC yang terakhir Kedua, atau di row kedua, masuk di lubang SC yang pertama, kemudian buat dua SC satu. 2 lalu buat increase sebanyak tiga kali satu dua increase yang kedua satu, dua, di lubang yang terakhir, buat increase yang ketiga, satu. Penanda row ketiga, buat 3SC, satu. ya kemudian increase sebanyak 4 kali 1 2 1 2 Satu, dua, increase yang keempat, satu, dua, kemudian satu SC.

2 Kemudian 4 CH 1 2 3 4 Lalu gabungkan dengan kepala yang sebelahnya Jadi ini slip stitch di 1 2 3 4 5 6 Di lubang yang keenam kemudian buat 12 sc satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 2 8 9 10, 10, 10 11 12. Kemudian 4 CH 1 2 3 4 Kemudian di sini buat 5 SC satu dua tiga empat lima Row ke 5 sampai ke 6 buat 32 SC. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6 7 8 9, 9 10, 10 11 12 13, 13 14 15, 15, 15, 15 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 29 30 31 32 Ulangi untuk row ke-6 32 SC Row ketujuh, buat satu C, satu SC, kemudian increase, satu, dua, kemudian 14 SC, satu, dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. tiga belas empat belas kemudian increase satu dua lalu lima belas sc satu dua tiga 4 5 6 7 8 9 10 11

buat 34 sc 1 2 3 Tiga puluh satu, tiga puluh dua, tiga puluh tiga, tiga puluh empat, lanjut di row ke lima belas buat decrease Jadi 2 SC kita jadikan 1. Kemudian 2 SC 1 2 decrease 1 SC Kemudian decrease 8 SC 8 decrease 1 sc decrease

4 5 6 7, 6 7 8, 8 ke 16 buat 2 SC 1 2 kemudian decrease to SC decrease ulangi sebanyak 4 kali lanjut di row ke-17 jadi buat decrease Kemudian 2SC 1 2 Ulangi sebanyak 5 kali Row ke 18 Buat slip stitch Dua kali dua slip stitch, satu dua, kemudian buat lagi slip stitch jadi. Yang ini sampai ke belakang, satu. Dua, tiga, empat, lima. Terakhir, slip stitch, lalu potong. Kemudian rapikan sisa benang. Setelah selesai, beri mata. Kemudian buat hidung. Dijahit di sini dengan warna benang warna hitam. Sudah selesai mata dan hidung, kemudian pasang ring gantungan kunci di sini. Sudah selesai, seperti ini hasilnya. Gantungan kunci berbentuk kucing seperti ini, atau bisa juga kita lipat Tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.